Assalamualaikum. Selamat datang di Dapur Cubit. Untuk mengetahui resep hidangan, tonton ya sampai habis. Hai Bunda, apa kabar? Masak bareng lagi ya, bareng Cubit. Hari ini aku mau bikin rice ball saus tomat. Ikuti ya Bun, untuk bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya, saus tomat, olive oil, 3 sendok makan, saus tomat, 1 botol kecil, rosemary, untuk topping secukupnya ya Bun. Bawang bombay, 1 buah, bawang putih, 5 buah. Air, 200 ml. Kaldu bubuk, 1 sendok teh. Lada bubuk 1 sendok teh, garam setengah sendok teh. Sekarang untuk bahan chicken crispy-nya ya Bun, dada ayam 400 gram, lada bubuk, kaldu bubuk dan garam 1/4 sendok teh. Air secukupnya, kurang lebih 200 ml. Tepung tapioka 1 sendok makan. Tepung terigu 5 sendok makan. Gula putih untuk saus tomatnya ya Bun, 1 sendok teh. Kita blend bawang putih dengan air. Potong kasar ya Bun untuk bawang bombaynya. Sisihkan, potong dada ayam tipis, Oke, selesai sisihkan. Kita masukkan tepung terigu dan tepung tapioka dalam satu wadah. Aduk rata Bunda agar tercampur. Masukkan kaldu bubuk, lada bubuk, dan garam
aduk kembali. Masukkan air. Dikira-kira saja ya Bun, untuk airnya. Aduk kembali. Aduk agar tercampur, tidak menggumpal. Panaskan minyak. Kita tepungi satu persatu ya Bun. Lalu digoreng untuk dada ayamnya yang telah diiris tipis. Goreng kering hingga kecoklatan. Oke, angkat, tiriskan. Ulangi, goreng tepung dada ayamnya hingga bahan habis ya Bun. Oke, sudah kecoklatan. Sisihkan ya, Bun. Selesai untuk bahan. Panaskan wajan. Masukkan olive oil secukupnya. Tumis bawang putih yang telah diblend hingga harum. Oke, masukkan saus tomat.
Untuk saus tomatnya selera ya, Bun. Bisa satu botol atau setengahnya. Tambahkan air. Aduk merata. Masukkan kaldu bubuk. Lada bubuk. Garam. Aduk kembali. Ini masih ada sisa saus ya, Bun. Air diaduk kembali. Masukkan gula. Untuk gula selera ya, Bun. Kalau ada yang suka manis, masukkan potongan dada ayam yang telah digoreng tepung. Aduk. Masukkan bawang bombay. Oke, selesai Bunda. Sangat mudah untuk pembuatan ayam crispy saus tomat ini. Rasanya nggak kalah dengan di luaran, Bun. Tabur oregano ya, Bun. Oke, susun di atas nasi. Tabur oregano. Rasanya crispy, Bun. Untuk ayamnya ada asam dan manisnya. Wah, ini bisa untuk ide usaha loh, Bun. Walau di rumah, jangan lupa dicoba ya, Bun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.